Untuk memudahkan layanan informasi seputar donor darah dan ketersediaan darah, PMI Tabalong tengah mempersiapkan satu aplikasi berbasis Android dan web. Aplikasi yang akan dinamakan SIMDODAR, sistem informasi donor darah itu masih menunggu izin dan visitasi dari PMI Pusat. Sekretaris PMI Kabupaten Tabalong, Setiawan Andri Wibowo, menjelaskan, melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengetahui ketersediaan darah secara online kapanpun, baik untuk daerah Tabalong maupun daerah lain. Kalau untuk nanti untuk memudahkan masyarakat mengupdate informasi dari PMI Tabalong, untuk tahun depan kita akan pakai sistem SIMDODAR, Mbak. Itu adalah sistem informasi donor darah. Di sana itu kita langsung diberikan dari PMI Pusat, tapi kita menunggu izin dan visitasi. Jadi setelah dapat SK dari PMI Pusat akan menginstal semua di sini. Itu nanti bisa kita aplikasikan juga dengan sistem Android sama sistem web. Jadi masyarakat nanti bisa lihat semua di sana. Dan masyarakat pun misalnya donor darah, karena SIMDODAR itu nasional, nanti mereka bisa ngentri, Mbak. Misalnya donor darah sekarang di Tabalong, besok misalnya di luar Pulau Kalimantan, di Jawa atau di mana, mereka bisa ngentri sendiri. Setiawan menambahkan, sementara ini PMI Tabalong hanya menginformasikan layanan mereka melalui media sosial dan jejaring online lainnya, baik itu ketersediaan stok darah maupun layanan pendonor darah. Pihaknya berharap dengan aplikasi tersebut, selain memudahkan akses informasi di masyarakat, juga diharapkan dapat meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.